Halo, selamat malam guys. Kembali lagi bersama gue dan Ardi, channel kita BLB. Masih di Saitama ya. Gue berhasil ke level 40 dengan ras pakai diamond energinya. Elish. Dan di level 40 ini betul-betul ngebus lagi. Betul-betul ngebus BP ya dengan unlock group yang ketiga ini. Luar biasa naik 5000 saya battle power. Sekarang langsung kita tes ya salah satu fitur di level 40. Ini ternyata ada mirip-mirip kayak divine weapon ya. Coba kita tes. Insufficient amount. Loh, gimana sih ini? Oh, duitku ya. Oh, sekalinya 5. Juga cuma ada 30 tadi. Pantasan dia bilang insufficient aja. 3, 3, 1. Waduh, pakai diamond dipencet replace itu. Save. Hati-hati ya guys, pencet replace-nya itu ternyata pakai diamond coy. 10 ya. Lumayan. Oh, jadi dia hanya bisa antara save atau give up ya. Kayak gitu tuh. Awal-awal masih ini aja dulu ya. Save-save aja dulu. Kalau udah di tengah-tengah baru udah mulai fokus yang mana. Wah, ini ada 50 tadi harusnya. Yang penting untung dulu ya, awal-awal. 3, 1, 1. Nah, masih oke lah, plus 1. 4. 4. Sekarang ini, wah cuman 10 ini geng. Esper punya. Ini juga lumayan. Heya, nah. Di mana itu dapat bukunya, Bang? Sama di level 40 juga. Dapatnya dari sini, cuy. Dari daily ini ada di bawah sini. Cara nge-kill si Silver Fang ini harus kritikal ya. Wah, intermediate tahu deh bisa enggak nih. Mana tadi? Kita tes ya. Sayang Grigun Shop gua enggak bisa dipakai ini. Hitter. Tes ya. Nah, kalau nggak kritikal dia nggak inflict damage. Belakang dulu bunuh nih. Di shatter dulu ya guys. Wow, cuma 4-4. Berat guys. Wah, lumayan tuh. Wanjai, nggak ada yang kritikal dong. Nah, lumayan. Waduh, turnya tinggal
Satu kali lagi tuh guys. Mantap bapak. Berhasil. Bisa tipis guys. Nah itu dapat lagi tadi banyak kan. Seperti itu. Oke. Ini saja video kali ini. Hanya ngasih tahu keuntungan ngeras level ya. Di minggu-minggu pertama sangat-sangat disarankan ya guys, beli energi buat naikin level nih. Gue hari keempat nih, udah level 40. Beli terus. Soalnya daripada ngegacha ampas daripada ngegacha ampas abis diamond, mending ras ambil satu atau dua SSF. Habis itu langsung rush level aja. Tuh gue udah simpen diamonds ya. Soalnya teman aneh. Soalnya kalau kayak kata teman gue, dan gue juga sempat ngintip di versi Cinanya. Nantinya kan akan ada banner ya guys. Lebih worth yang itu sih ngabisin tiket sama diamond lo. Ketimbang yang ini. Soalnya tiket ini nggak milih ya guys, nggak milih seluruhnya ya guys, hanya si Subterranean King, Fascin Man dan Tank Top Master. Subterranean dan Fascin Man oke lah ya, untuk Tank Top itu nggak rekomen ya. Tank Top itu hanya tanki kalau dia ulti. Jadi kalau seorang tanker, baiknya sih nunggu sekarat atau nunggu middle fight baru dia bisa ulti ya, baiknya ya. Kalau awal-awal dia udah ulti mah jadi slow pak, jadi team member loh. Tank top nggak rekomend ya. Kalau Fascin Man dan Subterranean masih oke. Kalau memang ternyata mau ngejar silakan. Kalau udah dapat atau nggak perlu, mending nggak usah ya guys. Ini gue cuma 10 kali 10 nih, karena ngambil ini doang nih. Ini pun saya kayaknya nggak usah deh. Terserah, ini masih worth it sih, masih oke lah ya. Cuman yang ini enggak lah, jauh banget ini, soalnya harus 10 kali 10. Oke, itu saja guys. Bagi yang mau ngasih saran atau bertanya game ini, silakan. Kalau gue tahu pun akan gue bantu kasih infonya. Terus, tidak bosan-bosan, bagi yang baru join atau yang belum, subscribe dong. Karena subscribe itu gratis. Adios. Cool.